Oke semuanya, balik lagi di Ninja Heroes New Era. Di video kali ini kita akan coba review kembali teman-teman akun cabai rawit lagi guys. Ini ada akun cabai rawit lagi yang perlu kita coba review. Di awal aku mau inget-inget dulu guys ya, kalau kita mau nge-review akun cabai rawit, jangan sampai kita nge-reviewnya di stake lagi coy. Kayak waktu itu aku salah ya guys ya. Semoga nggak kejadian lagi gitu. Karena bisa jadi nanti malah naik level. Wah itu malah hancur ya planningnya. Waduh. Ini akun dari si Dev Hit di server 12 guys ya. Kita akan coba review. Dan ini VIP 1, ini normal banget. Akun-akun apa ya, akun-akun cabai rawit VIP 1 ini cukup normal ya kan. VIP 1 udah bisa dapet UR juga kan. Dan kita bisa ngelihat ya, di sini udah ada beberapa UR yang berkeliaran di homepage-nya coy. Oke, ini kalau kita lihat CP-nya ini 17.653. Dan bisa jadi ini hanya CP murninya segitu-segitu aja. Ya karena deploy-nya aja belum kebuka coy. Deploy itu kebuka level 30, sedangkan ini akun baru level 29 guys. Oke, untuk line up-nya kita coba lihat dulu. Untuk line up-nya, ya ini line up terbaik sih cuy. Ada si Itachi Edo, Naruto Kyubi Mode, sama ada si Sasuke Wanderer ya. Ini termasuk line up idamanku. Tapi kalau versiku ya, versiku mungkin Itachi-nya diganti TTM. Wah itu line up terbaik versiku sih cuy. Oke, karena deploy-nya belum bisa, combo skill-nya juga belum bisa. Yes. Top server 12 ya, Ahmad, Syukri, Navi Verilium, Skyril, TZZ. Oke. Ini nggak usah dilihat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba lihat-lihat aja di server 12 yang sebenarnya, ya udahlah. Oke. Sebelum kita masuk ke battleground ya, kan biasanya kalau akun-akun begini itu dibuildnya di battleground ya, sama arena ya lah, nanti kita coba lihat. Sekarang kita coba review ninja-ninjanya dulu guys. Untuk line up utamanya, ini Itachi-nya udah max star loh guys, mantap ya. Itachi-nya udah max star, Naruto Kyubi-nya bintang 3, Sasuke-nya pun juga bintang 3 ya. Oke, kita coba lihat dari Itachi Edo-nya dulu guys. Itachi Edo-nya dia kosongan ya, summon dan TB-nya kosongan. Entah mungkin ini sengaja sih, mungkin ya. Untuk skill bawaan ada Susanoo Amaterasu, ini udah di upgrade sampai ke UR. Apakah ini bawaannya UR? Perasaan enggak deh. Atau aku yang salah ya? Kayaknya triple S deh. Aku lupa guys, triple S deh. Aduh, aku nggak punya Itachi Edo lagi. Dan untuk gearnya, ini levelnya ingatkan lah. Ini levelnya 29 coy. Jadi rada ini ya. Aduh, aku lupa lagi ini mentoknya berapa ya. Kalau mentoknya gear S itu 110 guys. Tambahin aja 29 ya. Harusnya 139. Ini kalau 134 berarti belum mentok lah ini. Untuk kualitinya. Untuk ininya bajunya ini berarti 76 ya. Oh, mentok nih 105. Udah ke-refine juga 2 kali. Sip. Untuk armor helm ya, helm Susanoo helmnya triple S ini belum mentok sih. Kalau mentok kualitinya itu sama kayak levelnya 29 ya, ini 229 gitu. Belum. Ini Susanoo boot 229 169 ya. Kayaknya 179 deh kalau nggak salah. Oke, nanti kita coba cek. Ini aku yang suka dari Itachi Edo, dia ini cakranya api, men. Aku suka kalau cakra api ya. Biarpun yang di counter cakra air tuh banyak nggak dipakainya gitu di apa ya, meta sekarang, coy. Ya, kita tunggu nanti, siapa tahu GM bikin Tobirama Edo kah? Tobirama War kah? Biar bisa punya cakra air yang apa ya, damage attacker lah, namanya attacker gitu sih. Ini dia masih pakai Clay 1 sama ada Black Stick Slam. Dan ada Spore Substitute ya. Ini untuk nge-defense dan bisa nge-heal juga 5% maksimum HP. Nice, mantap. Proc rate-nya 20. Ini sering keluar di awal sih biasanya kalau aku pakai. Lanjut ke Naruto Kyubi-nya. Ini udah pakai 2 SS. 74. Ini belum mentok. Harusnya 79 ya. Setauku 79, guys. Kan 250 ya kalau nggak salah ya. Sip. Oke, ini iya.
Oke, ini kalau dilihat dari skillnya Naruto QB, ini udah di upgrade sampai bintang 3. Sebenarnya ini ya worth it gak worth it sih ya guys ya. Tapi tetap karena ini ada embel-embel hit rate yang ya bukan ngebuat gak miss juga sih, itu banyak faktor juga. Tapi tetap ini damage-nya cukup tinggi sih Kurama Susanoo, dan animasinya aku suka guys. Kurama Susanoo ini. Serius. Ini ada soft wave combo, ini juga bisa dibilang paling cocok lah untuk cakra angin. Victor ini juga salah satu skill stunner yang cocok di cakra angin dan tanah. Biarpun proc rate-nya rada kurang sih menurutku. Sama ada Clay. Dia udah pakai TB nih di NKM. Dan ini pun masih polosan juga. Yang terakhir ya untuk line up-nya, ini ada Sasuke Wanderer. Kayaknya belum di training semua deh kayaknya lo ya. Oh iya bener ya, 3 line up utama belum di training. Ini, waduh ini udah satu set SS malah. 69, 64. Nah ini 79 nih, ini mentok nih guys. 79 ya. Ini juga nih, udah ke-refine sih. Yang 79, sip. Skill bawaannya Susanoo Blade Wave. Aku lupa guys, Itachi Edo ini. Aduh, ini ya. Skillnya itu. Ya wes lah, gak apa-apa. Biar dikoreksi siapa yang punya gitu. Ini ada Saga Shirama, ini belum di apa-apain sih, tambahin skill heal sama skill ini. Sip, Hamura, waduh dia punya Hamura coy. Ini skill angin tergede nih. Shiramanya double gak diffuse karena emang dia ngejar line up 3 ya, 3 line upnya. Buat dipakai ke battleground dan ada Menma juga di sini. Kemungkinan dia dapat dari ngefuse. Oke lah, langsung kita coba cek di arenanya guys. Di arenanya dia top 355 dan kemungkinan besar ini nggak bisa naik ya. Kemungkinan loh ya. Karena dilihat dari level-level lawannya aja, ini udah 50-an guys. Bahkan ada yang 65, 60 juga. Ini kayaknya emang susah sih guys ya. Oke, sip. Lock combat-nya 1 jam yang lalu dia diserang nggak tembus ya. Sip, ini kalau mau lihat lock lebih lengkapnya ya di handphone owner utamanya. Oke, sekarang kita ke battleground ya. Battleground ini kebetulan kebuka level berapa ya? 25 kah 24 kan arena. 29 kalau enggak salah, aku lupa guys, 29 ya. Kan ini minimal level 29. Level 1 sampai level 29 dan ternyata si David ini top 1, guys. Top 1 di kelas level 1 sampai level 29 ya. Shio Daime. Mantap. Kita coba, aku mau lihat line up-nya dulu. Oke, line up-nya ini udah cukup serem sih menurutku. Ya. Line up pertama dan kedua ini udah cukup serem sih. Line up ketiga sebenarnya udah serem, cuman kurang perfect ya. Kurang perfect maksudnya tuh kalau mau perfect lagi ya tambahin 2 UR lagi itu perfect lah ya. Perfect untuk versi cabai rawit ya. Akun cabai rawit kayak begini tuh amazing. Aku dari dulu pengen ngebuild kayak begini tuh susah banget guys. Susah banget karena gak ada yang hoki akunnya coy. Mau di VIP berapapun dulu susah men. Asli seriusan. Dan ini poinnya, aduh kita gak bisa kembali kah? Oh bisa. Poinnya 2025. Oke kita coba tes ya guys ya. Kita coba tes lawan, gak bukan lawan dong, kita coba tes battleground. Oke. Waduh ini kebetulan ketemunya yang rada enak-enak sih. Kalau ketemunya yang top 2, top 3-nya mungkin itu lebih seru sih. Jadi kita bisa ngelihat kombinasi line up lawan. Oke. Sebenarnya ini bagus nggak bagus sih. Bagus nggak bagus sih. Cuman ya itu stamina-nya aja sih. Kan kadang orang-orang itu masih berpikir kalau pengen fokus ke levelnya dulu, pengen mentokin level dulu. Aduh sekarang gak ada waktu guys. Level mentok 120 gitu. Naik satu level di atas 100 aja udah lama banget seriusan. Apalagi mikir level 20 ya. Gak bakal dapet ini battleground macam ini. Dan ini pun battleground harusnya ditambahin kelasnya cuy. Ditambahin lagi nih. Bukan 80-99 lagi nih. Ada lagi nih 100 sampai 120 gitu ya kan. Itu mantap lagi sih guys.
Oke, kita coba yang kedua. Semoga dapat lawan yang top 2-nya. Aduh. Tapi overall udah cukup cukup nagih sih. Main di akun-akun begini udah cukup nagih sih. Yes. Dari dulu aku pengen ngebully yang kayak begini susah banget, men, seriusan. Oke, kita coba lagi. Nah, ini bintang 3. Enggak ya? Oh, oke, guys. Dan kalau kak mati, rata-rata orang yang nge-build akun cabai rawit begini, mereka itu nggak sengaja, guys. Ya, salah satu buktinya itu namanya itu ngerandom gitu. Bukan nama yang dia bikin sendiri gitu. Kayak dulu waktu aku nge-review akun cabai rawit di server 1, itu kan juga namanya nama ngerandom. Ya, nama-nama keren orang luar lah. Ya, tapi emang... Lah, dia lagi, men. AV16S12. Wah, kode nuklir kah? Kode nuklir kah? Aduh. Kenapa ya? Orang-orang tuh betah gitu loh, bikin akun yang gak begini gitu loh. Aku aja bikin akun satu, server 24 yang kontenku kemarin. Itu ampas udah kayak... Males banget mainnya, guys. Tapi kalau mainin akun, nge-review akun yang udah jadi begini, bukan udah jadi sih, maksudnya tuh progresnya udah cukup jauh gitu loh. Udah bintangnya udah rada banyak, terus Ninja UR-nya juga udah banyak. Itu malah justru lebih seneng aja ngelihatnya, cuy. Seneng ya, ada rasa kepuasan sendiri ya, orang-orang yang nge-build akun cabai rawit kayak begini, guys. Oke, kita coba push lagi ya. Sampai berapa ya? Aku pengen dapat ketemu sama yang top 2, top 3-nya ini loh, guys. Ini loh. Top 2, waduh. Top 2, top 3-nya ini gak ada yang nge-push. Anjir, gak ada yang nge-push, guys. Yang nge-push cuma si DevHead doang. Lah, what the freak, man. Aduh. Udah ini. Gak ada... Waduh, gak ada yang seru sih. Dia nge-push solo, man. Ya udahlah. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Jadi itu dia sedikit review akun cabai rawit lagi teman-teman. Dan mungkin kalian ada yang punya lagi akun cabai rawit yang kayak gini lah ya. Bisa lah aku review. Kalian tinggal chat aja. Bisa di Discord atau di Instagram. Tapi sorry kalau emang belum kebaca. Aku rada ini sih. Jarang buka sosmed ya. Mungkin paling sering itu Discord sih. Jadi buat kalian silakan chat Discord sih kalau emang pengen gitu. Oke, terima kasih buat semuanya. Dan terima kasih juga buat ownernya si David yang udah mau di-review akunnya. Oke, itu aja. See you next video dan mantap jiwa. Ya, kita sambil nonton gameplay terakhir ini lah ya. Waduh. Ya, AZ win, man. Gak ada lawan gitu.